Sedangkan material yang digunakan untuk pembuatan karya instalasi ini adalah bambu,
rambut kelapa, icu, kapas, dan limbah kemasan bekas. Kostum kesenian yang digunakan dimodifikasi menggunakan material bambu, pelepah pisang, dan sabut kelapa. Didukung koreografi diadaptasi dari kesenian kubrok, topeng ireng, dan sore. Nah, ini pasti yang paling belakang ada semacam jodang. Ini isinya apa? Oh, ini isinya apa, Pak? Sayang. Yang ada di sini.